Klien yang ikhtiar pakai kalung sakinah itu harus yakin ya mbak, nanti jatuhnya syirik dong kalau percaya sama kalung. Siapa bilang ikhtiar buka aura pakai kalung sakinah untuk mengembalikan simpati suami dan mengunci cintanya hanya untuk istri? Istri harus yakin 100%? Benar sih, istri memang harus yakin dengan tiap langkah ikhtiarnya. Tapi keyakinan ini harus dilandaskan pada Yang Maha Esa. Kalung sakinah sendiri sebagai sarana spiritual buka aura ini semacam obat. Saat ibu datang ke dokter, mengeluhkan sakitnya, yang menyembuhkan itu Tuhan, tapi melalui perantara obat. Nah, persis seperti itu cara kerja ikhtiar spiritual. Untuk kalung sakinah sendiri, kekuatan auranya ini ada pada leontinnya. Cahaya emas aslinya yang mengkilap ini, jika tak sengaja dilihat suami, insya Allah bisa membantu melembutkan hatinya, sehingga kata-kata yang kita ucapkan jadi lebih didengarkan. Pada proses inilah, ibu bisa memasukkan ide positif pada suami, agar dia lebih fokus pada keluarga, kembali perhatian, dan sebagainya. Proses ikhtiar ini halus, pelan, dan kita pasrahkan pada Yang Maha Esa. Insya Allah, tidak ada ikhtiar yang sia-sia.